Marilah kita memperhatikan tauhid kita ini, memperhatikan iman kita kepada Allah SWT. Jangan sampai tauhid kita berkurang, iman kita terkontaminasi oleh hal-hal yang melemahkannya atau yang bisa menghancurkannya. Peliharalah, sebab itu adalah modal utama kita. Dengan tauhid, dengan iman, kita akan raih kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Dan sebaliknya, tanpa tauhid, tanpa iman, hancur hidup kita ini dan celaka di akhirat nanti. Jaga tauhid dan jangan merasa, wah saya ini kan bapak saya muslim, ibu saya muslim, apalagi saya tinggal di pesantren, maka saya selalu merasa aman dengan tauhid saya. Jangan seperti itu.